Gunakan EL200 DFD Fryer. Pertama-tama, kita colokkan kabel kursi. Kemudian, kita buka. Setelah itu, isi minyak minimal atau maksimal. Maksimal 3,5 liter. Setelah itu, kita masukkan keranjang basket. Setelah itu, masukkan menu yang ingin digoreng, kentang atau ayam. Setelah itu, kita pasang suhunya. Kita putar suhunya minimal dari 70 hingga 150 dalam waktu 5 menit sampai 30 menit. Dia akan menyala sini. Ya, 200 DF siap digunakan.